Oke, sambil kasih makan burung. Saya akan berharap. Selamat sore untuk kawanku semua. Saya ucapkan salam syukur selalu buat kawan-kawanku. Ya, ini saya membuat tutorial cara mengungkep merpati ya, biar tahu rumahnya seperti ini ya. Nah, ini sebelumnya tak buka, sudah telur situ, sini juga. Nah, ini sendiri dia. Jadi kita ini sudah 2 hari ya tak buka ini. Nah, nanti tak kembalikan di sini rumahnya. Ini masih 1, 2, 3, 4 ini. Jadi keluarnya cuma sekali tok. Kita kembalikan ini. Setelah kita langsung makan, kita kembalikan sini. Sudah 2 hari tak ukep, biar tahu rumahnya ya. Oke. Sekarang yang ini. Oke, kita sudah keluarkan. Ini 1, 2 ya. Ini burungnya. Jadi sore aja jam segini tak kasih makan. Nanti tak kurung lagi dan pendak tuh. Ini lepasin, tak kasih makan dulu. Efeknya ya notol semua kawan, cuma enggak apa-apa. Ini cuma buat ingin mengenalkan rumahnya ini, kamarnya ini, jadi biar seperti ini. Ini juga tak kurung aja, kita seperti ini, tinggal 2 pasang ini, hingga bisa seperti ini kak. Tahu rumahnya seperti yang ini juga. Hasilnya mana? Enggak ada ini. Dulu juga tak ukep, akhirnya tahu. Biasanya saya ngukep sampai 1 minggu. Wah, ini burungnya yang anggrem lah masuk ini. Nah, ini anggrem, dulu nggak tahu rumahnya, sekarang tahu. Kita tunggu aja sini. Oh, udah masuk dia. Kamar yang itu ya. Jadi efeknya itu kalau diukep
notol ya kamu, tapi nggak apa-apa. Tujuan kita itu cuma ingin tahu rumahnya gitu aja, biar tahu rumahnya. Nah, ini kamarnya gitu. Nah, itu notol. Memang burung notol itu kayak gitu. Ini nggak pakai jamu, nggak pakai apa kawan. Kita cuma ngukep aja ini. Efeknya notol sekali. Dua-duanya notol. Ya, tahu sendiri ya. Saya nggak pakai jamu, nggak pakai apa ini. Cuma tak ukep. Nanti kalau sudah dia bertelur sekali aja di situ, dia menguasai kamarnya. Paling tidak dia sudah punya kamar gitu. Jadi begitulah saya bertahun-tahun untuk menunjukkan di mana kamar burung-burung saya, biar nggak liar seperti ini. Nah, kalau yang lain-lain ini masih liar, dia belum tahu punya tempat ya. Nanti kalau sudah punya tempat menguasai, mana tadi dah pergi lagi dia. Sama prosesnya juga seperti ini, burung saya BNR ini. Nah, ini BNR saya. Oh. Ini dulu ya, sampai berminggu-minggu tak kurung ajain di sini. Akhirnya tahu rumahnya BNR ini. Bagus ini. Itu betinanya itu terah jetmatic asli, anak gambir jetmatic, anak klusur asli. Jadi punya anak itu dia. Itu cari telurnya itu di mana rumahnya. Lupa dia mana. Tadi angkrem di situ. Ini masih notol terus keras nih. Oke, begitulah cara saya bertahun-tahun untuk memberi kamar pada merpati saya ya, biar tahu tempatnya. Memang efeknya notol semua. Oke, saya ucapkan salam bugur selalu.